السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita Kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu berkaitan dengan seluk beluk alam jin dan syaitan. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan hukum dari meminta perlindungan kepada kepada jin yang memohon perlindungan kepada kepada jin mungkin kita tidak mengatakan ataupun tidak mengucapkannya secara langsung ya, misalnya wahai jin lindungilah aku wahai golongan bangsa jin ya aku memohon kepadamu lindungilah kami mungkin kita tidak meminta langsung seperti itu akan tetapi biasa yang sering terjadi di antara kaum muslimin, ya mereka sering mengatakan, misalnya dengan ucapan, ya ketika berada di suatu tempat, mereka meminta, ya memohon Mbah, ya, lindungi aku Mbah, ataupun Mbah jangan ganggu aku Mbah, jangan ganggu kami dan lain sebagainya. Maka ini masuk dalam kategori kita meminta perlindungan kepada kepada jin. <tuh> Padahal ketika kita turun ataupun singgah di sebuah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan sebuah doa perlindungan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan man nazala manzilan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Barang siapa di antara kalian singgah di suatu tempat ataupun berada di suatu tempat yang tempat tersebut mungkin belum pernah dia datangi, belum pernah dia kunjungi. Ya. Lalu ia membaca bi min Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan yang diciptakannya. Maka kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan Lam yadurruhu ya, Lam yadurruhu syai'un Hatta yartahila min manzilihi Maka niscaya tidak akan ya, Dibahayakan Ataupun tidak ada yang bisa Memberikan bahaya apapun ya, Sampai dia meninggalkan Tempat-tempat tersebut Ini adalah merupakan doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca doa tersebut, ketika sampai di sebuah tempat ataupun tempat tersebut kita anggap tempat yang angker, misalnya, ya, maka kita ucapkan, kita baca doa ini, ya, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan. Bahwasannya tidak ada yang bisa memberikan bahaya apapun siapapun tidak bisa memberikan bahaya ya tentunya di sini adalah dari perkara-perkara yang perkara-perkara yang gaib ya misalnya jin ya ataupun gangguan-gangguan sihir ya itu mereka semua tidak bisa mengganggu ataupun tidak bisa menyihir kita di tempat tersebut ketika kita membaca doa doa ini ini adalah merupakan doa yang Luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kepada kita. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan ya hukum meminta pertolongan kepada kepada jin. Ya apa sebetulnya hukum dari meminta pertolongan kepada kepada jin. Ya misalnya dalam hal-hal yang hal-hal yang mudah, yang hal-hal yang perkara-perkara yang mubah ataupun perkara-perkara yang dibolehkan. Kalau untuk perkara-perkara yang haram tentu ya kita mengatakan itu tidak tidak boleh. Ya misalnya menyuruh jin mengambil uang si ataupun menyuruh ya jin me menyakiti si fulan ya dengan metode sihir ya ataupun ataupun yang lainnya. Nah, apa ya hukum dari meminta pertolongan kepada kepada jin ya agar jin tersebut menolong kita ya membantu kita misalnya agar kita dijaga oleh jin tersebut dan lain sebagainya ya maka di sini menulis penulis yang memberikan penjelasan berkaitan dengan dengan hal ini <tuh> ya. Kemudian cara yang ditempuh oleh para tukang sihir dan dukun itu berdasarkan pada meminta bantuan kepada jin dan dan setan. Jadi mereka para dukun ya, dan tukang sihir ya, ataupun para peramal ataupun kalau di sini di Indonesia biasa disebut dengan paranormal ataupun orang-orang pintar. Ya Asas mereka ataupun dasar mereka adalah meminta bantuan kepada kepada jin. Maka ketika mereka ingin melakukan ya, suatu pengobatan misalnya, mereka akan meminta bantuan terlebih dahulu kepada kepada jin, meminta pertolongan kepada kepada jin. Ya. Mereka panggil nama jin yang akan menolong akan memberi pertolongan kepada kepada mereka nah, kemudian ataupun juga ya ada orang misalnya in, dia ingin meramal seseorang maka dia akan membaca keat dia akan memanggil jin yang akan memberikan memberikan informasi ya ke, berkaitan dengan dengan orang tersebut ya. dan inilah yang sering yang sering terjadi <tuh> Ya Nah, tapi ya sebagaimana di pembahasan sebelum-sebelumnya Kita telah memberikan bahwasanya Informasi yang didapatkan oleh jin ini ya, Mereka hanya mendapatkan satu informasi saja yang benar Ya akan tapi satu informasi yang benar ini Dicampur dengan 99 kedustaan Ataupun di, di dalam hadisnya disebutkan Ya dicampur dengan 100 kedustaan Jadi bercampur ya hanya satu yang benar ya akan tapi dicampur dengan 100 100 kedustaan. Ya, makanya jangan heran jika ada ramalan ataupun informasi yang disampaikan oleh jin tersebut itu terkadang tepat ataupun terkadang benar. Ya akan tapi benarnya itu hanya hanya satu. <tuh> Yaitu adalah asas ataupun dasar dari para tukang sihir dan dukun adalah tentunya mereka meminta pertolongan kepada kepada jin, ya, meminta pertolongan kepada kepada jin. Ya, sebagaimana untuk definisi dari dukun kita sudah memberikan definisi ya bahwasanya yang di, maksud dukun di sini adalah orang-orang yang mereka mengaku mengetahui perkara-perkara perkara-perkara yang gaib. Inilah dia yang disebut dengan dengan dukun. <tuh> ya. Sebab apa? Sebab mereka meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mereka para dukun ataupun tukang sihir Mereka akan meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya karena mereka tidak akan mungkin memberi uh, ramalan Ramalan-ramalan kemudian meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya apalagi kalau dia sampai ya memberikan sesaj -sajian, ya sesajen kepada kepada jin tersebut. Ya, ini sudah syiriknya sudah luar luar biasa. <tuh> Bahaya yang lebih dari itu <tuh> ternyata setan itu tidak akan mau membantu seorang penyihir hingga ia kafir baik dengan ucapan ataupun ataupun perbuatan. Jadi mereka para setan mereka tidak, memberi, tidak akan memberi bantuan ya, kepada orang yang meminta langsung kepadanya, ya, kecuali mereka harus melakukan kekufuran terlebih dahulu, ya, melakukan kesyirikan terlebih dahulu. Ya. Maka di sini, penulis menyebutkan, semakin besar kemaksiatan seorang penyihir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka syaitan itu akan semakin dekat dan patuh kepadanya. Jadi semakin seseorang tersebut melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kufur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini ataupun mereka dari bangsa jin, mereka para syaitan akan semakin dekat dengan dengan orang tersebut dan akan semakin patuh ke kepadanya. Jadi apa yang disuruh oleh orang yang melakukan kesyirikan ini, dia setan ini akan akan patuh ke kepadanya. Ya. tapi kalau dia orangnya yang setengah-setengah ya untuk melakukan kesyirikan yang tapi masih ada ya tauhid di dalam hatinya, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak akan memberikan bantuan kepada orang yang kepada orang yang seperti ini. Karena apa? Karena sebetulnya inti ataupun visi misi dari setan ini adalah menyesatkan manusia ataupun mengeluarkan manusia dari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya adalah agar mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar <coughs> ya mereka para setan ini ada teman mereka ketika nanti ketika nanti di neraka sehingga mereka <coughs> menggoda manusia agar manusia ini melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan melakukan kesyirikan inilah ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Ya, jika kesyirikan yang dilakukan adalah syirik syirik besar, ya apalagi yang dia sampai menyembah menyembah jin tersebut, menyembah setan tersebut. Ya, ketika seseorang tersebut ya sudah menyembah syaitan tersebut ya maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ampunan ke kepadanya ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya bagi anda semua yang memiliki pertanyaan ataupun ada sesuatu yang ingin ditanyakan ya silahkan bisa melayangkan ya pertanyaan anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan ya pembahasan kita berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang semakin melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bantuan yang diberikan kepada jin itu akan akan semakin besar. Ya, dan bahkan jin tersebut akan semakin patuh kepadanya. Ya, apalagi sampai jin tersebut dipuja misalnya ada sampai patung tersebut ya patung tersebut disembah ya oleh orang tersebut ya, menjadi sesembahannya maka apapun yang diminta ya kepada jin tersebut jin tersebut akan mem langsung memberikan langsung memberikan bantuan kepada kepada orang tersebut langsung dia dilindungi oleh oleh jin tersebut ya naudzubillah ya jangan sampai kita terdrus ya terjatuh pada pada hal ini ya karena apa Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengampuni ya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa ya kesyirikan ya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang dosa yang lainnya ya selain dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dosa tersebut masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya akan tetapi apabila orang tersebut terjatuh kepada perbuatan syirik kepada Allah ya maka orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya kalau sudah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentunya surga haram baginya dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan berkaitan dengan orang yang meminta pertolongan kepada kepada jin sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum jadi sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia jadi ada manusia yang meminta ya perlindungan kepada orang ataupun kepada laki-laki dari dari golongan dari golongan jin. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh jin tersebut? Maka jin tersebut pun melakukan ya, fazaduhum duhum Ya, maka jin-jin tersebut akan menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ya, jin-jin tersebut akan semakin menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang orang yang meminta pertolongan kepada jin ini akan semakin dipermainkan oleh, oleh jin tersebut. Ya, oleh jadi orang yang meminta pertolongan kepada jin, terkadang jin tersebut tidak langsung memberikan pertolongannya, ya, akan tapi dia akan disesatkan terlebih dahulu. Jadi suruhnya nanti berbagai macam cara agar orang ini melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditambah kesesatan orang yang meminta pertolongan kepada kepada jin tersebut ya, kan banyak sekali contoh-contoh ya yang berkaitan dengan dengan hal ini ya kalau ada or, e, orang yang dia misalnya meminta bantuan kepada dukun ya agar misalnya ketika e, agar badannya ini kebal dari semua maka terkadang ditulis ya, di badannya itu dengan raja-raja ataupun dengan mantra-mantra e, dan lain sebagainya, ya, agar dia menjadi tubuhnya ini menjadi kebal. Dia tulisi tubuhnya. Akan tapi ketika misalnya berantem, berkelahi, ya rupanya misalnya mukanya yang yang ditinju rupanya berdarah ataupun mukanya yang dia ditebas dengan pedang berdarah ya kemudian dia datang kembali kepada dukun tersebut maka dukun tersebut akan ber, akan berkilah yang diraja ataupun yang ditulisi dengan jimat itu adalah tubuhmu jadi yang kebal itu hanya hanya badanmu saja inilah yang dilakukan oleh oleh jin tersebut ya hmm, kalau mau biar mukanya ini kalau kita tulisi dengan sesuatu yang tidak mungkin maka harus ada ya sebagai gantinya ya harus memberikan Uang terlebih dahulu harus memberikan mahar terlebih dahulu ya agar dirutwali untuk mukanya ini agar seluruh tubuhnya ini menjadi menjadi kebal seperti itu yang dilakukan oleh oleh jin ini <tuh> ya mungkin kalau sekarang ini lagi eh, ya heboh hebohnya ya berkaitan dengan trik trik yang dilakukan oleh oleh para pesulap nah <tuh> ya, ini sebetulnya tetap ya tidak tidak diperbolehkan walaupun yang dilakukan ini adalah hanya hanya trik saja ya karena walaupun trik tentunya semua orang bisa bisa mempelajarinya ya akan tapi ketika dipraktekkan tidak semua orang berhasil ya, walaupun ini adalah adalah trik ya. dan begitu juga ayah ketika meminta bantuan kepada jin kepada setan juga begitu memang bisa dipelajari ya akan tapi ketika dipraktekkan tidak semua orang tidak semua orang berhasil ya maka berapa banyak ya orang-orang yang menjadi korban ya dari praktek-praktek yang seperti ini <tuh> ya kalau dulu mungkin beberapa tahun yang lalu ya, ada e, sebuah pesantren yang dia melindas ya anak sekolah anak didiknya ini karena diakui sudah kebal ya dilindas dengan dengan mobil ya dengan mobil sebuah mobil ya. rupanya dia mati ya tewas ya karena mengikuti atraksi tersebut ya. <tuh> kayaknya berapa banyak ya pesulap-pesulap juga mereka gagal dalam dalam trik sulap mereka makanya ya. memang bisa dipelajari ya akan tapi keberhasilannya itu juga setiap orang setiap orang berbeda-beda tidak bisa di tidak bisa disamakan ya tapi wala walaupun dengan dengan trik ataupun tidak ya tetap tidak diperbolehkan karena ini sudah ya menipu manusia dengan cara yang dengan cara yang berbeda. Ya tentunya di antara kita tidak ada yang ingin ya, ataupun tidak ada yang mau ditipu dengan sesuatu apapun. Ya, jadi tetap tidak boleh ya kita mempelajari ya sulap-sulap walaupun dengan trik itu juga tidak tidak diperbolehkan karena sulap ini juga ya, masuk dalam kategori kategori sihir <tuh> ya. Tapi walaupun sebagian uh, ulama mengatakan diperbolehkan ya tapi yang lebih kuatnya tentunya adalah yang yang tidak diperbolehkan. Ya. Kau kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syarul jinni qad istaktsartum minal insi <coughs> wa waqala auliya'uhum minal insi Rabbana رَبَّنَا سَتَمْتَعَ bi ba'dhin wa ajalana allazi qala annaru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. <coughs> Dan ingatlah ya pada hari di waktu Allah Subhanahu wa taala menghimpun mereka semua, mengumpulkan mereka semua yaitu dari manusia dan jin. dan Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wahai golongan jin, ya, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia." Ya, jin di sini dimaksud adalah setan. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain dari jin dan kami telah sampai pada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman neraka itulah tempat tinggal kamu semuanya sedang kamu sekalian ya sedangkan kamu semua kekal di dalamnya kecuali kalau Allah menghendaki yang lain inilah dosa ataupun balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meminta pertolongan kepada kepada jinnya. Jadi nanti pada hari kiamat mereka semua bangsa jin akan berlepas diri dari dari kita. Dari kita meminta kepada kepada jin tersebut. Walaupun di dunia ini mereka memberikan bantuan tersebut kepada kepada manusia, akan tapi nanti di akhirat mereka akan berlepas diri. Ya, lari. Ya, karena mereka juga akan mempertanggungjawabkan apa yang apa yang sudah mereka mereka kerjakan ya yes. bagaimana pembahasan sebelumnya ya mereka bangsa jin juga akan mendapatkan siksa dari allah swt apabila mereka melakukan melakukan kejahatan ya karena mereka bangsa jin juga adalah makhluk yang makhluk yang mukalaf yang mendapatkan beban syariat dari allah swt ketika mereka membangkang perintah allah swt mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala ya dan apabila mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka juga akan mendapatkan kenikmatan dari dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala <tuh> dan ya di sini sebutkan saat anak-anak <tuh> ya penulis ini menyebutkan kami mendengar berita ada seorang tukang sihir yang sangat terkenal dia tidak bisa mempraktekkan sihirnya dan tidak ya, dan tidak ditatangi setan sebelum membuat sepatu dari Mushaf Al Quran lalu dibawanya masuk ke dalam ke dalam toilet ataupun masuk ke ke dalam kamar mandi jika ia melakukan itu setan mau membantunya dan menghadirkan sesuatu ke rumahnya ini jelas-jelas kekufuran dan ironisnya dan sangat disayangkannya si tukang sihir sendiri Ya, menyadari akan akan hal tersebut. Jadi orang ini sebenarnya tahu kalau yang dilakukan ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membuat terompah ataupun membuat sandal ataupun dia menjadikan mushaf Al-Qur'an ini adalah sebagai alas pijakannya. <tuh> ya. Tentunya kalau kita sebagai orang yang normal ya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang awam sekalipun mengetahui bahwasanya perbuatan ini ini tidak di tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan. Ya. Bahkan pelakunya sendiri pun terkadang sadar dengan apa yang dengan apa yang dia lakukan. Jadi kenapa dia melakukannya? Karena dia ya tentunya ingin perkara-perkara yang perkara-perkara yang lainnya. Ya, misalnya dari segi harta ya jadi dia ingin menjadi kaya ya karena mengobati orang ini tentunya adalah merupakan pekerjaan yang yang sangat mudah untuk mendapatkan untuk mendapatkan uang untuk mendapatkan harta ini pengobatan ini adalah suatu hal yang hal yang sangat mudah sekali ya karena apa karena tidak ada orang yang mau sakit Ya, semua orang ingin ingin sembuh ya, sehingga apapun yang dikatakan oleh dokter ataupun apapun yang dikatakan oleh dukun tersebut dia akan melakukannya walaupun hal tersebut itu di luar nalarnya ya di luar pemikirannya ataupun ini sudah tidak benar lagi dia sudah mengetahui ini tidak benar lagi ah tapi karena dia memang betul betul ingin ingin sembuh ya maka dia melakukan melakukan hal ini. Ya, inilah yang dilakukan oleh tukang sihir. Jadi ada tukang sihir yang mereka harus menginjak terlebih dahulu Al-Qur'an tersebut ya ke kamar mandi. Ya bukan hanya misalnya di kamar, bukan hanya ketika di ruang tamu, akan tapi ketika di kamar mandi. Ya, sedangkan dalam Islam itu dilarang ya membawa mushaf ke ke dalam kamar mandi. Ini dalam kamar mandi sudah dibawa Al-Qur'an ke kamar mandi. Kemudian dia injak lagi Al-Quran. Al-Quran tersebut. Ya, na'udzubillah min, na min zalik. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti insyaAllah akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ya, <coughs> setelah beberapa jeda berikut ini. Dan bagi uh, sahabat semuanya yang ingin bertanya. Ya, bisa melayangkan pertanyaan Anda. Melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Dalam Islam Ya tentunya dilarang Kita membawa mushaf saja ke dalam kamar mandi eh, Ataupun selebaran Ya Ataupun ada yang dia hanya selebar yang ada bertuliskan lafaz Allah subhanahu wa ta'ala saja kita di, dilarang untuk membawanya ke ke kamar mandi. <coughs> ya, membawanya ke dalam ke dalam toilet. Itu saja sudah tidak tidak diperbolehkan apalagi ini ya orang ini mem sudah menginjak Al-Qur'an itu sendiri adalah sudah merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala sudah begitu dibawa lagi ke ke kamar mandi ya. <tuh> ya menginjaknya saja sudah bermasalah ya kemudian membawa Al-Qur'annya ke ke kamar mandi apa sudah pasti jin ini akan akan senang membantu membantu orang tersebut karena kesyirikan karena kekufuran yang dia lakukan ini semakin semakin besar <tuh> ya inilah ya ini kejadian ini yang terjadi yang terjadi dialami oleh oleh penulis buku ini ini terjadi berarti di <tuh> daerah Mesir ya jadi penulis menceritakan bahwasanya dulu itu ada tukang sihir yang mereka untuk menghadirkan setannya mereka harus menginjak terlebih dahulu Al-Quran tidak cukup di situ <tuh> ya tidak cukup hanya itu ya. Kemudian dia juga harus menginjak Al-Qur'an tersebut di ketika akan ke akan ke kamar mandi. Barulah jin tersebut, barulah setan tersebut datang untuk untuk membantunya. Ya, ini yang diceritakan oleh penulis buku ini ya, yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya. Namun yang menyedihkan, ya kemudian kita lanjutkan di antara tukang sihir ada yang telah menjadi kafir tanpa ia sadari bahwa ia telah ia telah kafir. Jadi ada juga tukang sihir yang mereka tidak tahu bahwasanya yang dilakukan itu adalah kekafiran. Ya ada memang modelnya yang seperti ini. Ya tapi walaupun seperti ini, ya dia juga tetap ya akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena dia <tuh> tidak mau mempelajari tauhid, tidak mau mempelajari tauhid yang benar. <tuh> Azimat yang mereka rapalkan ataupun yang mereka amalkan dan mantra yang mereka tuliskan sebagian besar bahkan semuanya itu kesyirikan dan kekufuran yang nyata. Ya, jadi jimat-jimat yang ada ya, ini adalah merupakan ya, kekufuran dan dan kesyirikan ini yang disebutkan oleh ya, penulis buku ini. <tuh> ya, jadi Apapun macam jimatnya yang digunakan oleh seseorang, baik dia yang diambil dari Al-Qur'an ya ataupun yang diambil dari yang lainnya, ya kalau yang dari Al-Qur'an saja dipermasalahkan, bagaimana lagi yang dia diambil dari dari yang lainnya. Ya, dari Al-Qur'an, ya, dari Al-Qur'an, kenapa disebutkan jimat ini termasuk kekufuran? Karena orang yang memakai jimat ini Ya, hatinya itu akan bergantung kepada kepada jimat ini. Kemudian kalau dia jimatnya dari Al-Qur'an, dia akan membawa Al-Qur'an ini ke ke kamar mandi. Nah, kalau sudah seperti ini, tentunya syaitan akan memberikan pertolongan. Karena dia sudah menghinakan Al-Qur'an, sudah menghinakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, dia bawa jimat tersebut ke dalam ke dalam kamar mandi. Ya, min Ya, makanya dalam Islam yaitu dilarang ya kita menggunakan menggunakan jimat ya. Baik dari Al-Qur'an ataupun yang selain dari Al-Qur'an ya ini tidak diperbolehkan kita menggunakan menggunakan jimat ya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya telah melarang ya hal ini. Ya sebagaimana disebutkan ya man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq barang siapa yang menggantung ataupun barang siapa yang menggunakan tamimah tamimah adalah jimat ya faqad asyrak ya maka orang tersebut sudah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya apalagi ya kalau dia semakin yakin yang memberikan mudarat Ya, yang memberikan manfaat adalah jimat tersebut, ya maka kesyirikannya akan semakin bertambah ya kalau sebelumnya dia mungkin tidak yakin bahwasanya jimat ini bisa memberikan manfaat bisa memberikan mudarat dia tidak yakin ya maka dalam e, hal ini dia masuk dalam kategori syirik syirik kecil ataupun kufur kecil ya tapi kalau dia sudah yakin yang memberikan manfaat adalah jimat ini yang memberikan mudarat adalah jimat ini maka dia terjatuh pada syirik syirik besar ya, dan orang yang melakukan perbuatan syirik besar ya tentunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah keluar dari agama Islam. Dia sudah kafir sebetulnya. Ya kalau dia yakin bahwasanya memberi mutara tersebut adalah jimat tersebut berarti dia sudah sudah kafir. <tuh> ya, apalagi belum lagi kalau jimatnya ini jimat yang jimat yang palsu ya saat ini segar sedang tenar-tenarnya ya sedang tersebarnya ya cimat-cimat jimat cimat, cimat yang palsu ya yang asli saja dipermasalahkan apalagi yang apalagi yang palsu ya yang asli saja belum ya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat ya apalagi yang apalagi yang palsu ya seperti itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka harus betul-betul kita mempelajari mempelajari tauhid ini Ya jangan sampai kita terjerumus ya hal itu uh, di uh, kita anggap itu adalah merupakan hal yang kecil ya padahal hal tersebut adalah merupakan dosa besar ya syirik adalah merupakan dosa besar ya walaupun syirik kecil itu dia masuk dalam kategori dosa besar ya bagaimana lagi yang dia melakukan syirik syirik besar ya. <tuh> apalagi ada ya jadi di sini kemudian ya penulis melanjutkan uh, ucapannya, ya, perkataannya <coughs> ya, semua azimat dan mantra itu ditulis dengan huruf yang tidak bisa dipahami. Nah ini yang kita, kita buka misalnya jimat-jimat yang diberikan oleh dukun kita buka kita bongkar maka di situ nanti akan kita dapati selebaran kertas, ya, yang di kertas itu nanti bertuliskan dengan huruf-huruf dari Al-Quran ya, Ataupun nanti dia memang Hurufnya ini bersambung Akan tapi dia tidak bisa kita Tidak bisa kita baca ya, Tidak bisa kita baca Huruf-huruf tersebut ya, Jadi tulisan Arab Akan tapi dia tidak bisa di Orang Arab sendiri pun tidak bisa membacanya Kan ini sangat Sangat aneh ya, Tulisan Arab Akan tapi orang Arab pun tidak bisa tidak bisa membacanya bukan orang Arab yang awam ya orang Arab yang berilmu dia tidak bisa membaca huruf-huruf Arab ini mungkin kalau orang Indonesia ada orang Indonesia ya dia tidak bisa membaca tulisan Indonesia ya orang awam kita maklum ya mungkin beberapa orang-orang yang kelahiran tahun misalnya 40 40 tahun 50 ya mereka tidak bisa membaca tulisan-tulisan Indonesia Ya, akan tapi mereka terkadang bisa membaca tulisan-tulisan tulisan-tulisan Arab ya, kita maklum seperti itu orang awam dia tidak belajar di di sekolah ya, ini or, orang alim ya, orang yang berilmu tapi dia kita kita tunjukkan jimat tersebut dia tidak bisa tidak bisa membaca ya tulisan-tulisan yang ada yang ada di jimat tersebut padahal bahasa Arab Ya, tulisan Arab, bahasa Arab tapi orang Arab pun tidak tidak paham. Jadi standarnya mau siapa? Maksudnya standar standarnya mau orang Indonesia. Kan tidak mungkin. Ya, jadi seperti ini ya. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama ya jimat yang ada di Arab dengan jimat yang ada di Indonesia, ya ini ada ada keserupaan ya. Jadi intinya adalah jimat-jimat tersebut tulisannya ada di jimat-jimat tersebut yaitu ya, ya huruf-hurufnya itu tidak bisa tidak bisa dibaca ya apalagi apalagi dipahami ya dan terkadang mereka sisipkan di dalamnya sebagian ayat Al-Qur'an. Nah, jadi betul nanti ada ayat Al-Qur'an yang mereka masukkan ke ke dalam ke dalam jimat tersebut. Ya, ini adalah uh, untuk <tuh> me menipu ya menipu manusia. ini ayat Al-Qur'an, ini jimat yang jimat yang islami ya, seperti itu yang tidak ada tidak tidak dibenarkan ya. sehingga orang awam mengira jimat yang mereka ya hanya menggunakan ayat ayat Al-Qur'an. Jadi memang ayat Al-Qur'an tapi terkadang di atasnya nanti ditulis huruf-huruf yang huruf-huruf tersebut itu tidak bisa tidak bisa dibaca ya dan juga tidak bisa tidak bisa dipahami oleh oleh kaum muslimin. <tuh> Inilah ya kalau ada Or, ya, orang yang meminta pertolongan kepada jin ataupun dia melalui perantaraan dukun, maka dukun ini dia akan memberikan jimat yang jimat ini tujuannya adalah agar orang ini ya meminta pertolongan kepada kepada jin. Ya, bukan kepada bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang yang seringnya adalah dicampur adukkan ya antara kebenaran dengan kebatilan Ya, jadi dia diberikan amalan Amalan ini adalah amalan yang Bagus dalam syarat Islam sholat, ya sholat eh, Hidupkan sholat sunnah salat tahajud Nanti salat tahajud Baca ayat ini Sekian ribu kali ya. Nah inilah yang sering Yang sering dilakukan oleh Para dukun Ya terutama sekali adalah Mereka dukun-dukun Dukun-dukun putih Ya ataupun uskun Ya ustad Ustad dukun Ya sehingga mereka Ya menipu manusia dengan ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran. Sekarang mereka berikan tasbih kepada mereka, pergunakan tasbih ini di malam Jumat Kliwon misalnya, di malam Jumat Pahing, nanti di malam Jumat Legi dia akan akan bercahaya, ya. ataupun dia akan memberikan kesembuhan, ataupun di uh, tasbih tersebut dicelupkan di dalam air, kemudian airnya tersebut diminum, maka akan sembuh, dan lain dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk jimat ini juga dia tidak terbatas hanya hanya kepada pada tulisan saja. Jadi jimat juga ada nanti yang dia dari keris, ada yang dia dari batu, ya. Ada juga nanti yang dia e, menggunakan e, mushaf e, Al-Qur'an kecil. Jadi banyak macam-macamnya untuk untuk jimat yang intinya adalah agar kita bergantung kepada kepada jimat tersebut setelah kita bergantung kepada jimat tersebut ya maka mereka para jin akan memberikan pertolongan ya kepada orang-orang tersebut ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala ya kemudian kita lanjutkan ya saya sering melihat ya di sini penulis mengatakan azimat semacam ini yaitu yang dia dari ayat dari ayat Al-Qur'an Bahkan sampai sekarang saya tidak pernah melihat ada azimat yang terbebas dari keserikan. Ya, jadi penulis mengatakan bahwasanya tidak ada satu pun azimat yang terbebas dari dari kesyirikan, yang lepas dari kesyirikan, yang lepas dari kekufuran. Maksudnya tukang sihir yang merapalkan azimat itu telah berbuat kekufuran meskipun dia tidak menyadarinya. Ya, Anda boleh jadi melihat ia salat, dia juga berpuasa, ya. Namun seiring dengan itu dia juga melakukan perbuatan syirik kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari hal tersebut. Ya inilah orang yang merugi dalam agama dan dunianya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari perbuatan syirik ya baik yang kita ketahui ataupun yang tidak yang tidak kita ketahui. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.